Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pertama puasa di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Kalau di Lombok itu kalau tidak berbuka dengan es kelapa muda rasanya kurang lengkap. Jadi saya beli es kelapa, beli kelapanya dulu, nanti saya membuat es di rumah. Jadi walaupun berbuka puasanya cuma pakai segelas es kelapa muda, rasanya saya sudah kenyang. Buah kelapanya ini 10.000 per buah. Katanya diambil dari Lombok Timur. Lumayan jauh dulu dari Lombok Timur ke Lombok Barat. Tuh orang lain juga banyak yang beli banyak. Seperti saya bilang tadi, kalau di Lombok biasanya berbuka puasanya itu dengan yang manis-manis. Berbukalah dengan yang manis-manis. Salah satunya es kelapa muda. Ini mau dibersihin dulu kelapanya sama Pak Haji. Pak Haji yang jualan. Jualannya setiap sore di Jalan Raya Meninting di depan Alfamart atau dekat pom bensin. Kemudian untuk tambahan sebagai makanan berbuka puasa, mau buat dadar gulung, kebetulan ada sisa isiannya. Kasihan kalau dibuang, tidak boleh buang makanan, jadi dimanfaatin saja buat dadar gulung. Lumayan kan buat cemilan selesai sholat taraweh. Istriku yang buat saya yang tukang makannya nanti. Ini dadar gulungnya sudah jadi, cuma beberapa biji, cukup untuk berempat.